Hai semuanya, balik lagi bersama gue Jonathan Bagusetio. Hari ini gue mau nge-review salah satu ikan baru gue. Kemarin gue baru beli satu ekor ikan. Ada di bawah yang ini. Ini ikan barunya. Mungkin bisa agak kelihatan ya, ini udah agak kelihatan. Kemarin gue baru beli arwana. Arwana golden. Ini DSRD-nya, ada Golden Red Arwana. Dari CV Tiaulong, Riau. Sekarang kita review ikannya ya, kita lihat ikannya kayak apa. Nah, ini dia ikannya. Wow, lumayan ya. Kemarin gue baru ambil di Purbalingga. Domisiliku kan di Purwokerto. Kemarin ini aku beli di Purbalingga. Kirimannya ini sertinya dari CV Tiaulong Arwana Riau. Cukup bagus kepalanya, nyendok ya kan. Dayungnya panjang. Langsung settle juga loh. Dia langsung show. Gak biasanya kan kalau yang baru beli ikan arwana kayak gini, kalau yang baru datang itu kan gak kayak gini ya biasanya. Kadang ada yang mocok, atau kadang ada yang diem, ada yang ngumpet juga di filter, di pompa biasanya gitu. Kalau ini tuh langsung ini, dia tuh langsung settle gini. Makanya udah enak lah, pokoknya udah enak dilihat itu loh. Ekornya juga lumayan lebar ya, yang ini. Body ini kotak, wow. Nah ini ukurannya kurang lebih kemarin notanya itu di 22 cm ya teman-teman. Untuk jenisnya ini Golden Red HB, label dari sellernya kemarin katanya HB, tapi kita lihat aja nanti. HB ringnya itu bakalan naik sampai sisi kelima apa enggak, soalnya ini belum begitu kelihatan karena ya aku juga baru main arwana ya, ini arwana pertama ya. Wow, langsung settle gini loh. Kemarin udah aku kasih makan ikan gabus juga. Udah tes makan, ada 5 ekor gabus kecil yang aku kasih ke dia. Semoga terus bertahan sampai gede ya. Dan warnanya semoga bakalan lebih naik lagi nantinya, karena ini masih ukuran 22 cm, jadi ya masih gini lah warnanya, belum terlalu kelihatan ya, malah belum bener-bener belum kelihatan juga kan. Nanti kalau udah 30 up itu mungkin baru bakal kelihatan goldinya, warna emasnya itu baru kelihatan, karena ini golden arwana, golden red arwana. Kepalanya tuh aku suka, terus sama dayungnya ini yang panjang, ekornya lebar. Nah, untuk yang tanya mungkin ya, ini kemarin dapat di harga berapa? Ini dapatnya lumayan ya, di ukuran 22 cm ini aku dapat di harga 1,5 di neko-neko, kenanya 1,4 ya, lumayan lah.
worth it lah untuk seekor arwana yang kayak gini. Sebenarnya mungkin ada yang bilang nambahin lagi lah bisa dapat SN gitu ya. Ya nanti next time itu bakalan nambah lagi mungkin ya. Karena kalau harga SR itu kan kurang lebih di 2,5 sampai 3 lah. 2,5 sampai 3 jutaan. Kalau ini masih separohnya lah dari SR. Newbie juga aku masih di dunia arwana ini. Ya mungkin itu aja dulu ya teman-teman, review ikan arwana ini. Nanti setelah video ini aku lampirin video di mana tempat aku belinya, terus sama video pas aku unboxing, pas aklimasi ya, baru datang terus aklimasi di tempatku. Terima kasih teman-teman. Nanti kita sambung di video berikutnya. Sampai jumpa juga di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek angin dukannya udah crossback. Kemungkinan crossbacknya kan lebih ke terus langsung ya, hari ini belanja arwana golden red tapi kita aklimasi dulu ya. Simulasi kan ini juga, simulasi kan anu pada. Tulung, lebok nak. Cuma nanti sih. Iya. Wes, aklimasi dulu nanti kita tunggu sekitar 15 menit baru kita rilis. Golden red.